Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. Gimana kabarnya teman-teman Oke Community Anda Channel? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terpenting adalah semua cita-cita kita, semua keinginan kita, semua mimpi-mimpi kita terwujud dengan cepat. Oke, lagi macet, lihat tuh macet. Bandung macet. Oke, so dalam video ini saya hanya ingin bertanya kepada teman-teman semua, karena gini ya, ini sedikit ngebuat saya kena broken heart, patah hati gitu ya. Waktu video terakhir kan saya bilang saya mau fokus ke apa, mau fokus ke membangun di Indonesia bisnis kayak gitu kan, sampai saya bulan depan itu adalah seminar OIC yang terakhir. Betul, itu seminar OIC yang terakhir bulan depan. Kayak saya nggak tahu seminar selanjutnya kapan. Akan tetapi, oke, okay, ini saya bukan mau ngebahas seminar, oke, okay? Akan tetapi begini, okay, setelah saya buat video itu, banyak sekali yang nge-WA ke saya. Masuk ke, kenapa YouTube channelnya kok divakumin? Karena saya itu daripada nonton sinetron, saya nunggu hampir tiap hari, tiap Selasa sampai Jumat, serasanya saya dapat nafas baru, katanya gitu ya. Kayak Priyani, Mbak Maria, Umi, Ibu Arum, terus banyak lagi lah teman-teman yang lain. Kayaknya itu patah hati gitu, broken heart. Mas Fatah Umar juga seperti apa? Putus cinta katanya gitu ya, seperti patah hati. Itu jujur saya agak kesayanya juga agak berat gitu ya, agak patah hati gitu ya, kesayanya juga agak broken heart gitu. Jadi bukan hanya teman-teman aja yang broken heart, oke, okay? Tapi my heart is broken also, oke, okay? Hati saya juga patah gitu kan. Ngeliat ternyata teman-teman benar-benar istilahnya terbantu gitu ya, bukan tertolong. Saya di sini bukan menolong orang, tapi saya ingin ngebantu orang untuk maju, ngebantu orang untuk bahagia terus, ngebantu orang untuk selalu berpikir positif, oke, okay? So sekarang saya mau tanya ke teman-teman, kalau iya teman-teman broken heart, okay, your heart is broken dikarenakan saya vakumkan OIC. Sekarang gini, kita tanya, kita vote, kita ngadain pemilu. Oke, okay. Siapa yang mau OIC, Oke Indo Channel, oke, okay, bukan seminar tapi Oke Indo Channel itu diteruskan, oke, okay. Dan siapa yang tidak mau OIC diteruskan, lebih baik OIC mati sekalian. Siapa? Silakan, oke, okay. Karena dari dulu tujuan saya membangun OIC adalah ingin membantu. Saya nggak peduli saya ngebantu satu orang pun, saya sudah bahagia, oke, okay? Tapi karena sekali banyak sekali dari teman-teman yang broken heart gitu ya, yang hatinya broken gitu, kayak putus cinta gitu, kata Pak Fatah Umar, kata Mas Fatah Umar itu, cewek masih bisa dicari, Mas Oke nggak bisa dicari lagi. Nah itu jujur aja ke saya kepikiran, oke, okay? Ke saya kepikiran, karena tujuan saya itu selalu ingin memberi value, memberi manfaat ke teman-teman semua. Oke, okay? Siapapun yang merasa mendapatkan manfaat, ya syukur. Yang tidak merasakan manfaat, ya nggak apa-apa. Berarti siapapun yang tidak mendapatkan manfaat dari saya, berarti bukan, nggak perlu informasi dari saya, nggak perlu apa mengenal yang namanya Oke Satrio, nggak perlu ngabisin kuota nonton Oke Indo Channel, kan kayak gitu kan? Jadi sekali lagi, sekarang gini aja, siapa yang mau Oke Indo Channel dilanjutkan? Dan siapa yang tidak mau, oke, okay? Ada yang demo, ada yang demo tuh, nggak tahu, saya mau ke dealer Toyota, sekarang ada demo, macet, oke, okay? Jadi sekali lagi, siapa yang mau Oke Indo Channel dilanjutkan seperti live stream atau video, oke, okay? Dan siapa yang tidak mau, siapa yang segitu bencinya ke saya, oke, okay? Dan buat teman-teman yang patah hati, yang broken heart, oke, okay? I apologize, I'm sorry. Oke, okay. Saya nggak ada bermaksud meninggalkan teman-teman. Cuma saya itu sedang berpikir saya harus fokus. Tapi dengan waktu bersamaan, saya harus tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, okay?
apa yang saya tahu, pengalaman saya, ilmu saya, ataupun apapun. Saya ingin selalu memberikan manfaat ke orang lain, karena saya selalu percaya gini, the more value you give, the more you get. Oke? Semakin manfaat yang kita berikan kepada banyak orang, oke? Semakin banyak yang akan kita dapatkan, bukan hanya harta, tapi kesempatan, teman, keselamatan, segalanya. Itulah itu yang saya percaya, itu that's what I believe. Oke? Jadi buat teman-teman, sekali lagi, siapa yang mau ke Indochina dilanjutkan, silakan vote. Oke, kita kayak pemilu, oke, saya setuju, saya coblos nomor 1 gitu kan. Atau teman-teman yang tidak mau Oke Indochina dilakukan, lebih baik tutup saja, matikan saja Indochina, sebenci itukah kepada saya. Oke, dan sekali lagi buat teman-teman yang broken heart, I apologize, I'm sorry, I'm not trying to make everybody sad or somebody or someone. Okay, not all of you broken heart, but for you guys young broken heart, I apologize, I'm sorry. Let's keep going, let's be happy, let's be free. Okay, so tulis di komen siapa yang mau Oke Indo Channel apa, siapa yang mau dilanjutkan Oke Indo Channel, yang merasa terbantu, dan siapa yang tidak mau, yang lebih baik Oke Indo Channel itu mati sekalian. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat subuh semuanya. I love you all. Peace.